handle. Eh, makcik, mata makcik ni okey ke tak? Saya yang cantik macam ni, makcik cakap label skandal ke? Ada mana? Dia janji nak bawa cucu-cucu aku jumpa dengan aku. Kenapa pula tak jadi? Manalah saya tahu. Saya bukannya kerja jaga dia pun. Tak apalah, aku nak jumpa. Mana boleh jumpa? Dua sekolah lah. Makcik tu dah sekolah ke? Tak tahu jadual sekolah macam mana? Eh, kau kenapa? Dari tadi panggil aku ni makcik, makcik, makcik. Aku ni Puan Sri. Kau ni memang low class. Eh, makcik ni kecoh. Betul lah. Mana aku tahu kau Puan Sri. Lain kali cop banget dahi Puan Sri. Eh, makcik, makcik. Pening kepala. Dah jumpa dah budak perempuan tu. Tak adalah cantik mana pun. Macam lelaki je. Itu pun Adam berselera. Perempuan mana pula yang Mami cakap ke ni? Tantah Adam ni upah Minah Indun jadi orang gaji dia tak? Eh, dengar tak apa yang Mami cakap? Mami cakap apa? Mami cakap ada bagusnya Ika minta cerai. Kalau tak, sampai kesudah kita tak tahu perangai sebenar Adam. Kalau Mami nak tahu, this is not the first time dia buat perangai macam ni. Dah banyak kali dah dicurang. Ika pun satu. Dah banyak kali kena pun, kenapa tak terus minta cerai? Ni bila nak kahwin dengan Amri? Kenapa Mami tanya? Yalah, kalau dah kahwin nanti, senanglah kita ambil budak-budak tu kita fight dekat mahkamah. Mami tak fahamlah. Macam mana mahkamah boleh bagi hak penjagaan budak-budak tu pada Adam? Kalau diorang tahu perangai sebenar Adam, Mami tak rasa budak-budak tu duduk dengan dia. Apa lagi? Order lah. Tik. Siapa makcik tadi tu? Mahal ni marah-marah. Marah no kat Adam. Kau tu nak cakap aku skandal ni. Memang tak. Tadi makcik tu cakap dia Puan Sri. Tante dia bekas mak mertua Adam. Eh, boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Confirm, confirm, confirm. Memang bekas mak mertua Adam ni. Confirm ah. Tadi dia cakap dengan aku, aku skandal Adam. Maknanya, si Adam ni, masa dia cerai dengan isteri dia, ni mesti mamak sangat ni main kayu tiga ni. Confirm. Aku ragak dah, aku ragak. Nama je Adam, tapi tak semenggah mana pun. Aduh. Minah ni ada saka ke apa? Tak tahu-tahu dah aku tengah pantau. Kakak dengan adik selesa tak dengan keadaan? Selesa? Dia kan baik. Pandai masak, pandai kemas rumah. Adik? Adik suka keadaan? Ha, suka? Papa tak suka Kak Adam. Kenapa? Kenapa?
Sebab dia tak jaga anak-anak Papa dengan baik. Ha, lagi satu, Kak Adil tu macam kasar sangatlah. Papa tak suka. Tak pasal-pasal kakak jadi macam dia, macam mana? Tapi Kak Adil tak pernah paksa Syah jadi macam dia. Lagipun, dia selalu teman kakak study. Kadang, dia ajar kakak masak. Bukan macam Mama, tak pandai masak. Betul tu, apa? Kak Adil pun dia ajar kita taekwondo tau. Kak Adil pun cakap, kita kena pandai lawan. So, tak ada orang akan kacau kita, kan? Wah, janganlah buang Kak Adil. Kita tak nak babysitter baru. Papa gurau je lah, sayang. Sebenarnya Papa ni nak ambil pendapat kakak dengan adik. Sebab Papa rasa macam Papa nak sambung kontrak Kak Adil. Kakak adik rasa macam mana? Kita tak kisah apa. Cuma lelaki seronok. Kan, Kak Adil? Okey. Hello Hanan. Hello bos. Tolong sediakan kontrak kerja Adil. Sambungkan sampai setahun. Jangan lupa untuk bagi kat saya nanti. Okey bos. Terima kasih. Nasib baik anak-anak aku ni sayang dekat kau tau tak? Kalau tak, dah lama dah kau ni habis. Aduh, kecoh lah Mamat sengit ni. Kau nak pergi mana? Balik ah. Waktu kerja dah habis lah. Apa ni? Kontrak baru. Serius ah? Eh, betul lah kau. Kau masih perlukan aku ke untuk jaga budak-budak tu? Ini kontrak sebab aku nak buang kau. Yes! Thank you, bro. Jadi betul lah Cik J ceraikan semua isu Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kinah. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh J. Macam dia dah mati. TV dekat swimming pool ni rosak. Dik. Tutup jeti. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk di pulau ini. Kau ada syak siapa tak? Bang, abang tengah buat apa? Siapa? Saya tahu siapa bunuh Jay. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tu. Nanti tu, siapa yang bunuh Tuan Jay ni? Bukan kau orang ke yang bunuh? Villa mahal-mahal, ha? Tapi tak bayar bil elektrik. Apa lagi yang kita perlu ada? Fokus, disiplin, konsisten. Diinspirasikan daripada kisah Ratu Bowling Negara. Aku kena positif, Shalina. Ahli baru dalam pasukan yang mencuri tubuh. Ni baru masuk dalam tim. Masa tak ikut je skedul yang saya dah buat. Itu tak membodek ke? Pelbagai dugaan dan rintangan dihadapi. Kita macam pernah jumpa lah. Salim. Maya IZD. Jangan menggatal. Nislah setia sikit. Tengok je pun. Mam dah warning. Tak boleh bercinta kalau nak terusan gantung. Ratu Penguin 2, Salim. Isnin hingga Khamis di Astoria dan On Demand. Hari itu, sesi kita terputus separuh jalan.
Mungkin kita terbuka pintu dari dunia roh ke dunia kita. Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Puan. Benda ni jahat. Saya risau kes histeria ni permulaan je. Siapa yang hantar? Dan sekarang ni, dia dah bangun. Next Monday on Histeria. Buka misteri bersama Norman Hakim. Dulu kau sadar tapi lemah. Mereka mengelirukan panel pembongkar. Kita dah kena game. Saya pernah kalahkan orang yang lebih besar daripada Abang Norman. Kekuatan bukan dari rupa. Bagaimana kekuatan mereka diukur? Biar rekod tau apa? Rekod IG ni apalah. Hang pernah makan ponggel tak? Mystery Ranking Show Malaysia di Astro Warna dan Astro Go. Alina? Kenapa lambat balik? Ya ke? Pelan biasa lah. Kak Adil kan ada kerja. Kenapa tak tidur lagi? Baru siap kerja sekolah. Okey. Kak Adil, boleh tak besok Kak Adil hantar Alina pergi sekolah? Dah lama dah Alina tak naik skuter Kak Adil. Alamak. Alina. Alah, Alina tahu kan yang akak kan sekarang dah kerja. Akak kena keluar awal pagi. Tak boleh nak hantar. Alina pergi sekolah. Sorry. Alah, hari tu Alina tengok Kak Adil hantar Arisha dengan Adib. Ha? Kenal eh Arisha dengan Adib? Dia satu sekolah kan dengan Alina? Kenal. Tapi tak rapat. Dia tu sombong sikit. Yelah, anak orang kaya kan? Ya ke? Mana ada? Diorang tak sombong lah. Diorang baik. Kak Adil kan jaga diorang. Kak Adil tahulah. Sebab itulah Kak Adil sayang kat diorang tu. Okey? Kak Adil masuk dulu eh. Orang ngantuk, pengen rehat. Tahu? Dia tidur lambat tahu? Sayang dia. Bye. Night. So, macam mana? Mami pun dah bagi green light dah. Takkan nak tunggu lagi? Oi, you ni betul-betul tak sabar, kan? Mestilah saya tak sabar. Dah lama dah saya tunggu you tau. Takkan saya nak lepaskan peluang ni lagi. Nanti, lepas saya habis Ida, you bolehlah masuk Minang hantar rumungan nak kahwin dengan saya. Hei, nak suruh masuk ke Minang lagi? Saya ingatkan nak terus menikah saja. You know, kita kan dah selalu... Okey. I gurau je. Nanti I akan hantar rombongan masuk meminang. Kita akan buat the whole deal. Seolah-olah you ni macam masih anak dara lagi. Ya, tak naklah kahwin dengan you macam ni, cakap macam tu. Sayang. Dahlah, I gurau je lah. Nanti I buat betul-betul. Okey? Betul. Yelah tu. Tanta cakap je lebih. Apa ni? Aku dah kemas balik dapur. Ruang tamu aku bersihkan lepas balik hantar budak-budak pergi sekolah. Mungkin aku balik lewat sikit sebab aku nak singgah beli barang dapur.
Rajin juga ini masak. Beli barang dapur. Kau boleh pakai apa? Minta aku duit pun tak. Kita try bihun ni. Semuanya RM50.30. Okey, sekejap eh. RM50. Tadi RM30 eh. Okey, RM50. RM30. Nak bang. Yeah. Okey. Nak minta resit eh? Alamak, dek. Kebetulan hari ni mesin resit hari ni rosak. Rosak? Aduh, bang. Macam saya nak tengok bos saya kalau resit tak ada? Tak apa, jangan. Saya rekod video, lepas tu abang cakap ah jumlah ni semua berapa sebab saya nak clean kat bawah saya. Boleh? Okey, kejap. Okay, boleh lah. Boleh ah. Okey. Cepat. Okey. 1, 2, 3, action. Okey, kesemuanya yang barang adik beli ni berjumlah RM50.30. Okey. Kau dengar tu? RM50, 3%. 3% tu aku nak claim tau. Okay, bye. Assalamualaikum. Aku dah agak lah. Tak ada makna yang nak buat baik dengan aku. Siap buat video benda semua. Amboi, bukan main happy ya sejak jadi tunang orang ni. Of course lah, Mami. Ika bakal kahwin dengan lelaki yang Ika cintai. Kan bagus kalau Ika dari dulu kahwin dengan Amri. Tak adalah hidup Ika berantakan. Kalau apa-apa pun mesti happy. Dahlah, Mami, cerita lama. Tak payah rongkit. Tak payah cerita pun. Penting sekarang ni kan mulakan hidup baru, Ika nak bahagia. Tak semua perempuan dapat peluang kedua macam Ika, Mami. Betul tu. Mami harap sangat Amri boleh jaga Ika lebih baik daripada Adam. Ika dah bagi tahu dah budak-budak pasal ni. Bila Ika plan nak bagi tahu dengan diorang? Tak tahulah Mami, takut diorang tak boleh terima je. Ish. Apa pula cakap macam tu? Mami yakin Syah dengan Adib akan faham. Kita pujuklah dia orang duduk dengan Ika nanti. Tengoklah dulu macam mana Mami. Apa pula tengok-tengok? Ika kena berkeras kali ini dengan Adam. Lagipun Amri tak kisah kan kalau budak-budak tu tinggal sekali. Jadi betullah Cik J ceraikan semua isu Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kinah. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Ya. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh
Encik! Encik dia, dia dah mati! TV dekat swimming pool ni rosak. Nanti. Tutup, Daddy. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk di pulau ini. Kau ada syak sesiapa tak? Bang, abang tengah buat foto. Siapa? Saya tahu siapa bunuh Jay. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tadi. Begitu, siapa yang bunuh Tuan Jay ni? Bukan kau orang ke yang bunuh? Villa mahal-mahal, ha? Tapi tak bayar bil elektrik. Apa lagi yang kita perlu ada? Fokus, disiplin, konsisten. Diinspirasikan daripada kisah Ratu Bowling Negara. Kau kena positif, Shalina. Ahli baru dalam pasukan yang mencuri tumpuan. Masa ikut je skedul yang saya dah buat. Itu tak membudik ke? Pelbagai dugaan dan rintangan dihadapi. Kita macam pernah jumpa lah. Salim. My IZD. Jangan menggatal, eh. Please lah setia sikit. Tengok je pun. Mam dah warning. Tak boleh bercinta kalau nak terus adegan tu. Ratu Penpin 2, Salim. Isnin hingga Khamis di Astoria dan On Demand. Hari itu, sesi kita terputus separuh jalan. Mungkin kita terbuka pintu dari dunia roh ke dunia kita. Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Tuan. Benda ni jahat. Saya risau kes histeria ni permulaan je. Siapa yang hantar? Dan sekarang ni, dia dah bangun. Next Monday on Histeria. Buka misteri bersama Norman Hakim. Dulu kau sadar tapi lemah. Mereka mengelirukan panel pembongkar. Kita dah kena game. Saya pernah kalahkan orang yang lebih besar daripada Abang Norman. Kekuatan bukan dari rupa. Bagaimana kekuatan mereka diukur? Rekod tak apa? Rekod IG apa lah? Aku dah makan ponggel tak? Mystery Ranking Show Malaysia di Astro Warna dan Astro Go. Kita akan bersuara walau dirimu kekurangan bersama dengan kita sepanjang malam waktu berdoa. Papa, Mama dan Abang tak call kan? Mama tak ingat kita. Adik apa cakap macam tu, adik? Mama tu mungkin busy lah. Kenapa? Adik jumpa Mama. Okey. Nanti bila Papa free, Papa akan bawa kakak dengan adik jumpa Mama. Tapi sekarang tak bolehlah sayang. Papa busy. Kalau macam tu, bagi je lah Mama ambil kita orang. Papa bukan tak nak bagi Mama ambil kakak dengan adik. Tapi Papa risau. Takut jadi apa-apa. Nanti apa-apa jadi, tengok. Siapa susah? Papa juga. Kalau upah dia, tak apa. Keadaan kan ada. Sayang, kita ni tak boleh susah-susahkan keadaan. Dia tu babysitter je tau. Bukan bodyguard anak-anak Papa. Tak macam ni. Nanti ada masa, Papa janji Papa bawa kakak dengan adik rumah Mama, okey? Aduh, rindu kan? Rindu kan? Bos, bos. Bos, sorry kacau. Ada apa, Nan? Tu, dekat luar tu ada bekas mak mentua, bos. Nak jumpa tak? Puan Sri? Yelah, siapa lagi? Nak jumpa tak? Tepi, 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 tepi. Susah sangat nak jumpa mengalahkan, nak jumpa VIP. Ana, awak boleh keluar dulu. Terima kasih.
Mami, kenapa tiba-tiba Mami datang sini? Panggil saya Puan Sri. Mulai sekarang, panggil saya Puan Sri, ya? Faham? Baik, minta maaf Puan Sri. Kenapa tiba-tiba Puan Sri datang dekat kedai kecil saya ni? Ah, ni yang saya datang ni. Tak begini. Atika dengan Amri akan berkahwin. Jadi saya nakkan cucu-cucu saya balik. Ibu tahu kan kalau budak-budak tu duduk dengan Atika, diorang akan hidup sebagai satu family. Ibu pun tahu kan, budak-budak perlukan environment yang happy, tenang untuk diorang membesar. Ibu pun akan kahwin juga kan. Tapi tak sangka ibu boleh pilih perempuan simpanan yang macam tomboy tu untuk gantikan tempat Atika. Mana Puan Sri tahu pasal dia? Ah, nama perempuan simpanan yang macam tomboy tu Adele. Tak setaraf dengan Atika. Whatever. Yang tu ai tak nak ambil tahu. Agak-agak kalau ai bagi tahu dengan lawyer ai tentang perangai buruk you ni, you rasa you dapat hak penjagaan budak-budak tu? Puan Sri, jaga sikit mulut tu Puan Sri. Jangan sampai terkena batang hidung sendiri. Tahu? Jangan sampai kena batang hidung kerana dia yang buat perempuan simpanan tak tahu malu. Nah, air. Minum. Okey? Kak, tolong. Ni. Mana? Ni? Sekejap, main sini. Mana ni? Okey, cuba ni. Ni 15 tambah 20. Jadi? 35. Pandai. Okey, ini dia tulis kat sini. 35 tolak 3 jadi? 32. Okey, good. Okey, Adi jawab yang ni pula. Yang ni tau. Okey. Mana? Ni, kira betul-betul. Awak ni bawa balik. Kau aku sekejap. Aku ada benda nak tanya kau. Sekejap, eh. Dah, kenapa dia ni? Okey, kata dia tadi diam. Eh, hey, kau okey tak? Eh, kena pergi mana? Duduk. Kau ni apa hal? Diam. Kalau ada benda nak tanya, tanyalah. Kenapa kau tak cakap aku yang Puan Sri datang sini? Sama? Puan Sri Kirana. Dia datang sini kan, cuma kau. Kenapa tak cakap aku? Oh, auntie tu. Okey, okay, aku dah ingat. Dia bekas mak mentua kau kan? Cakap apa kau? Tak ada. Tak cakap apa pun. Dia nak jumpa Syang adik. Aku cakap dia orang pergi sekolah tu je. Tak ada apa pun. Kau cakap betul-betul dengan aku. Cakap pelik-pelik dengan kawan. Patutkah aku beritahu Mamat Sengit ni ya, pasal orang tua tu cakap aku ni skandal dia? Eh, tak payah, tak payah, tak payah, tak payah. Nanti mesti dia gelakkan aku ni. Eh. Bukan boleh percaya sangat Mamat Sengit ni. Tak ada, mana ada. Aku dah cakap kan. Dia nak jumpa Syang adik tu je. Tak ada, tak cakap apa pun. Dah, aku masuk dulu lah. Kan dia cakap apa-apa ni. Tadi bukan main lagi ketua Dan ni. Aku dah kena sekolah dengan budak ni. Tentang tak siap ni boleh tahan juga mulut.
Adib, jom makan. Baik-baik, jangan lari. Nanti jatuh. Nah, cukup tak? Okey, kita cukup kan? Sedap dengan bau. Sedap? Kalau sedap, kena? Habiskan. Andai. Okey, nah. Makan. Makan. Eh, kau tak makan sekali ke? Tak apa, kau makanlah dengan budak-budak. Aku lepak depan je. Eh, duduk makan. Duduk. Tipe pedas. Ah, ni ai datang ni. Atika dengan Amri akan berkahwin. Jadi ai nakkan cucu-cucu ai balik. Sedap tak? Papa. Sedap tak? Sedap sangat ni, kakak. Kau ni depan budak-budak. Boleh tak minum betul-betul? Jadi betullah Cik J ceraikan semua isteri Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kinah. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Ya. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh J. Cik J, dia dah mati. TV dekat swimming pool ni rosak. Ini. Tutup jeti. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk di pulau ini. Kau ada syak siapa tak? Bang, abang tengah buat apa? Siapa? Saya tahu siapa bunuh J. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tadi. Bukti tu, siapa yang bunuh Tuan J ni? Bukan kau orang ke yang bunuh? Villa mahal-mahal, tapi tak bayar bil elektrik. Apa lagi yang kita perlu ada? Fokus, disiplin, konsisten. Diinspirasikan daripada kisah Ratu Bowling Negara. Kau kena positif, Shalina. Ahli baru dalam pasukan yang mencuri tumpuan. Ikut je skedul yang saya dah buat. Itu tak membudi ke? Pelbagai dugaan dan rintangan dihadapi. Kita macam pernah jumpa lah. Salim. My ICD. Jangan menggatal ya. Please lah setia sikit. Tengok je pun. Mam dah warning. Tak boleh bercinta kalau nak terus ada ganti. Ratu Penguin 2, Salim. Isnin hingga Khamis di Astoria dan On Demand. Hari itu, sesi kita terputus separuh jalan. Mungkin kita terbuka pintu dari dunia roh ke dunia kita. Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Tuan. Benda ni jahat. Saya risau kes histeria ni permulaan je. Siapa yang hantar? Dan sekarang ni, dia dah bangun. Next Monday on Histeria. Buka misteri bersama Norman Hakim. Dulu kau sadur tapi lemah. Mereka mengelirukan panel pembongkar. Kita dah kena game. Saya pernah kalahkan orang yang lebih besar daripada Abang Norman. Kekuatan bukan dari rupa. Bagaimana kekuatan mereka diukur? Rekod tau apa? Rekod IG apa lah? Aku dah makan ponggian tak? Mystery Ranking Show Malaysia di Astro Warna dan Astro Go. Kita akan bersuara walau dirimu kekurangan bersama dengarkanlah sepanjang malam aku berdoa bergeligilikan
Ada kelas tuition. Ada kelas tuition? Tak pernah aku tak ada macam. Dina, cepat mandi tau. Nanti kita boleh makan sekali ni. Assalamualaikum. Meh. Waalaikumsalam. Awal balik. Maaf, ayah dong balik awal hari ni. Meh. Dina tu kenapa? Dia macam pelik je, dia ada cakap apa-apa dengan Umi. Tak ada cakap apa pun. Umi tu biasa je. Dia macam tak banyak cakap lah, Meh. Dia majuk ke? Tak adalah. Biasalah budak-budak baru balik sekolah. Penat kan? Umi nak tanya sikit. Ada pergi kerja macam mana? Sebab saya rasa Umi tempoh percubaan sebelum dia dah habis kan? Bos tu bagi kerja lagi kat situ ke? Umi cuba teka, Umi. Adel punya kontrak dia sama lagi setahun, Umi. Setahun? Ya Allah. Syukurlah. Ini anak aku lekat juga kerja, ya Allah. Dekat kerja? Kerja elok-elok tau. Tapi, Umi, bos orang tu macam pelik lah dua tiga hari ni. Pelik. Pelik? Pelik macam mana? Dia macam termenung sana, termenung sini, tak banyak cakap. Macam serabut lah, serabut. Kenapa? Termenung sana, termenung sini. Alah, biasalah tu. Dia stres kot. Banyak kerja kat ofis tu, ha. Jangan nak cari pasal pula dengan bos tau. Nanti kan tak pasal-pasal, dia buang kerja. Mana ada orang tak cari pasal pun lah dengan dia. Tanta, cubalah tanya bos tu. Tanta dia memang ada masalah ke? Dia tak naklah tanya, nanti dia cakap orang busybody pun. Ya, bukanlah nak busybody. Kan? Tanyalah elok-elok. Tanta, dia tu risaukan anak-anak dia ke? Tak pun, ada kerja yang idea buat tak kena kat mata dia, kan? Sebab itulah kita kena tanya. Kira nanti orang tanya. Ni nak makan sekali tak ni? Tak nak. Kenyang. Diet. Diet pula. Badan dah sekeping diet. Tanta, belakang Umi mentah darah macam tu. Lepas tu, Mami, ada nak cakap apa? Nak cakap apa lagi? Air mata dia bertakung lepas Mami bagi kad kahwin Ika pada dia. Itulah dengannya Ika ni kebulus sangat nak jadi bini dia. Mami pun tak heranlah dia jadi menantu Mami. Badan muka dia, Mami. Itulah belagak sangat. Ingat dia tu bagus. Siapa suci gaya ke Ika? Bukan ke Ika yang minta cerai? Betul lah, memang. Memang Ika yang minta cerai Mami. Ni tadi Mami bagi tahu dengan dia suruh dia pulangkan Syah dengan Adi pada kita. Yalah, tak lama lagi Ika nak kahwin kan? Habis tu Adam cakap apa? Dia tak cakap apa pun. Dia diam, dia setujulah agaknya. Ni Ika kena bagi tahu dengan budak-budak tu yang Ika nak kahwin. Mi yakin budak-budak tu mesti nak duduk dengan Ika, takkan duduk dengan Adam lah. Sorry. Akak lambat. Sorry. Terbangun lambat. Ya Allah, ya Tuhanku. Korang dah breakfast belum? Dah breakfast? Kita orang pun bangun lewat. Apa lah tak kerja? Hah? Ni, kau tak payah risau. Aku dah bagi download lebih.
kita orang pergi makan. Hmm? Eh, tapi tak apa. Aku nak beli nasi lemak untuk dia. Jap, jap, jap. Ni. Ni, aku beli nasi lemak ah. Nah, untuk korang. Ambil, ambil, ambil. Makan, makan, makan. Ha, ni untuk kau. Nah. Ambil, cepatlah lambat ni. Jom, cepat, cepat. Nah, jom, sekolah. Siap pun dah pun. Eh, lah. Kau berapa dah ni dia tak pergi sekolah ni? Dina? Dina? Kenapa tak nak pergi sekolah ni? Sekejap, Mimi rasa tak demam pun. Batuk ke? Kenapa tak nak pergi sekolah ni? Malas lah, Mimi. Dina tak nak pergi sekolah. Mana boleh macam tu? Kalau cikgu cari kan nanti macam mana? Cikgu tak cari pun. Lagipun, Kak Adah bukan boleh hantar Dina pergi sekolah. Bukankah pagi-pagi part-time yang hantar semua orang pergi sekolah termasuk Adina, kan? Adina nak Kak Adah hantar Dina pergi sekolah. Macam tu pula. Kak Adah kan dah kerja. Dia busy. Loh. Dulu Kak Adah boleh je hantar Dina pergi sekolah. Tapi bila sekarang ni Kak Adah dah sibuk jaga anak orang kaya tu, dah tak layan Adina dah. Macam-macam lah Adina ni. Dahlah, pergi naik sekarang. Biar Umi yang hantar Adina pergi sekolah. Tak nak. Adina tak nak pergi sekolah. Adina Sofia, pergi naik sekarang? Dah lambat dah ni. Pergi naik sekarang. Pergi siap. Biar Umi hantar sekolah. Macam-macam lah budak zaman sekarang ni. Merajuk, pandai betul dia. Cepat! Aku risau kalau dia tak diterima. Jadi betul lah Cik J ceraikan semua isteri Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kinah. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh Jay. Macam dia dah mati. TV dekat swimming pool ni rosak. Dik, tutup jeti. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk di pulau ini. Kau ada syak siapa tak? Bang, abang tengah buat apa? Siapa? I tahu siapa bunuh Jay. Siapa tu? Betul ni bukti, pakai sama tadi. Nanti tu, siapa yang bunuh Tuan Jay ni? Bukan korang ke yang bunuh? Apalah, villa mahal-mahal tapi tak bayar bil elektrik. Diinspirasikan daripada kisah Ratu Bowling Negara. Aku kena positif, Shalina. Ahli baru dalam pasukan yang mencuri tubuh. Ni baru masuk national team. Terasa kau masuk TV. Ikut je skedul yang saya dah buat. Itu tak membodek ke? Pelbagai dugaan dan rintangan dihadapi. Kita macam pernah jumpa lah. Shalin. My ICD. Jangan menggatal. Ni selah setia sikit. Tengok je pun. Mam dah warning. Tak boleh bercinta kalau nak terusan ganti. Ratu Penguin 2, Shalin. Isnin hingga Khamis di Astoria dan On Demand. Hari itu, sesi kita terputus separuh jalan. Mungkin kita terbuka pintu dari dunia roh ke dunia kita. Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Tuan. Benda ni jahat. Saya risau kes histeria ni permulaan je. Siapa yang hantar? Dan sekarang ni, dia dah bangun. Next Monday on Histeria. Buka misteri bersama Norman Hakim. Dulu kau sadar tapi lemah. Mereka mengelirukan panel pembongkar. Kita dah kena game.
Saya pernah kalahkan orang yang lebih besar daripada Abang Norman. Kekuatan bukan dari rupa. Bagaimana kekuatan mereka diukur? Buat rekod tau apa? Rekod IG lah. Hang pernah makan ponggel tak? Mystery Ranking Show Malaysia di Astro Warna dan Astro Go. Kenapa kat sini lagi? Kau tak pergi kerja? Rumah aku, ofis aku, sekat yang akulah. Agak-agak bila kau nak pergi kerja? Kau tak aku lepak kat luar je. Tak rasa aku nak satu rumah. Pelan sikit, aku mesti dengar. Sebenarnya aku ni nak minta. Adik. Mama? Mama buat apa ke sini? Saja Mama datang nak jumpa anak-anak Mama. Lagipun Mama nak ajak korang semua keluar jalan-jalan. Jangan risaulah, Mama dah bagi tahu Papa dah. Jom. Jom, sayang. Okey. Sayang, kenapa tak makan, tak sedap ke? Ya, Adik. Finally dapat juga jumpa dengan cucu-cucu kesayangan Tok Mami. Mami mesti happy kan? Agas. Ni, Mami nak tanya. Boleh tak jaga budak-budak ni lebih baik dari Adam? Mestilah nanti. Alah, setakat jaga budak, apalah sangat. Lagipun budak-budak ni kan yang kecil lagi. Dah besar dah pun. Tapi you kena tahu tau. Syah dengan Adib, no matter what, they will always be my baby. So, kalau you nak jaga dia orang, you pun kena layan dia orang macam baby lah. Mua, kenapa uncle ni pula cakap dia nak jaga kita orang? Kita orang kan dah ada Papa. Lah, Syah tak tahu lagi ke? Tak lama lagi, uncle ni akan jadi Papa baru Syah dengan Nadi. Mama akan kahwin dengan uncle. Ah, sini. Tok Mami suapkan. Dah lama dah tak suap. Cucu kesayangan Tok Mami ni. Ha? Penat. Kenapa sayang? Tak suka ke keluar dengan Mama? Suka tapi kita orang penat. Adik pun. Adik masuk dulu.
Kalau macam tu, salah mama dulu. I love you tau. Ah, sampai dah pun anak-anak bapa. Macam mana sayang? Keluar dengan mama best. Kenapa budak-budak ni? Aduh, apa aku nak buat? Ha, budak-budak mana? Mari aku cakap dengan mereka. Kak Adin, tanya kita orang teka-teki. Adik boleh jawab. Kakak dah boleh. Boleh jawab eh kali ni? Okey, sekejap. Banyak-banyak nasi goreng. Nasi goreng apa yang boleh gerak? Nasi goreng apa? Cakap boleh jawab. Nasi goreng pataya lah. Dia boleh gerak sebab dia ada taya. Lawa Kak Adin ni. Nak lagi. Nak lagi. Jom, kita makan. Kita makan. Jom, cepat. Okay, ambil tempat masing-masing. Okay. Sebelum makan, kena baca doa. Okay, abang baca. Amin. Okay, makan. Makan. Hai, Dad. Tak kerja ke ni? Hujung minggu, ayah doang jaga. Tak kerja. Sini lah kejap. Umi ada benda nak cakap ni. Cakap apa? Umi tengok sejak 2-3 hari ni si Adina tu asyik merajuk aje. Bila Umi tanya dia, dia cakap kakak Adina dah tak sayang dia dah. Ya ke? Cakap macam tu lah Umi. Ya. Sebab itulah Umi ingat nak minta tolong Adina bawa dia jalan-jalan hari ni. Boleh lah. Bawa dia jalan-jalan, aku kesian pula kan. Yelah, Umi bukan apa. Adina kan dari kecil lagi dah rapat dengan Adel. Dia pun dah anggap Adel macam kakak kandung dia kan. Okeylah, kejap lagi kita buat dia jalan lah. Bawa tau. Mama saya ingat dengan aku pula. Hello? Ha? Sekarang? Aku nak buat macam mana? Tiba-tiba aku ada kerja. Tak aku nak bawa budak-budak tu sekali. Aku tak kira. Aku nak buat makanan. Eh, kau gagal. Aku cuti kau hari ni. Tak payah macam tu. Mana boleh macam tu? Hello? Aduh, Mi. Kenapa pula? Kena pergi kerja. Aduh, Mama Singa ni memang betul lah. Macam mana ni, Mi? Habis tu macam mana? Kena pergi kerja. Kesian lah kat dia. Syah, Adil, Kak Adil dah sampai ni. Ha. Kak Adil! Kak Adil, boleh tak Kak Adil masak sambal sotong yang hari tu Kak Adil buat tu? Kakak teringinlah nak makan. Boleh jadi kita masak sama, okey? Okey. Hari ni Kak Adil bawa kau baru. Thank you.
Okey ke? Bosan? Bosan sikitlah, Kadel. Kadel, boleh tak kalau Adina nak main dengan Adik? Boleh pergi, ya? Okey. Okey. Kakak okey? Kau buat apa di sini sorang-sorang? Tengah main. Kenapa? Saja. Aku bosan di bawah tu. Sebab tak aku cari kau. Kau nak pergi mana? Nak sama bawah. Nak cari kakak. Tak ada kau teman sini aku main. Kau nak pergi mana? Aku cakap kau teman aku main kat sini. Tak nak. Dia nak sama bawah. Kau ni degil lah. Pajan ke? Sombong sangat. Ajak Pajan nak main kat lah. Sudah siap. Jap. Adik mana? Entah, kat bilik je ni. Okey, tak apa. Kau makan dulu. Kak Adik panggil, ya? Tak apa. Biar kakak yang pergi panggil Adik makan. Betul? Betul. Okey, go. Okey, bye. Nak makan? Meh, sini pinggan. Sambal sotong. Makan tau, tak pedas pun. Ni sayur nak sayur? Sekejap. Makan banyak sikit. Kak Adil! Kenapa? Adik! Adik demam! Hah? Demam? Kenapa buat macam tu? Tahu tak benda yang Adina buat itu boleh buat orang sakit? Sekejap, lepas ikan kita terus uruskan hal budak-budak tu. Jangan lambat-lambat. Nanti budak-budak tu susah nak berpisah dengan anda. Special. Masih. Kami akan lepas balik. Aku nak ajak tadi dengan aku sekali. Lagu apa? Wings? Makcik punya Wings lah. Aku suka lah. Oh, makcik kau dengar lagu Wings. Kepala gini-gini. Oh, mesti. Oh, syok.